Sahabat Street Food Village, nah kali ini gue lagi ada di Bogor. Nah ini daerah Nagok ya Pak ya? Iya. Selamat pagi Pak. Iya pagi. Wah jualan apa nih Pak? Ini jualan gulali. Oh dengan Pak siapa? Bapak Setiadin. Oh wis ini gulali zaman dulu nih guys. Ya. Ini berapaan satunya Pak? 2000-an. 2000-an satunya. Kadang 1000, kadang 2000. Oh boleh deh Pak. Saya beli ya. Ini ada model-modelnya ya. Saya lihat ya dulu Pak ya. Mang yang ini. Yang punyanya tuh. Wow. Ini si Ded, si Adek mau beli ini Adek. Adek beli yang mana Adek? Oh Dot. Beli yang Dot ya Dek ya. Dot. Lucu banget. Sikat gigi. Ya. Ini Dot. Terus ini ayam nih Pak. Iya. Buruh hebat. Ada selain itu bunga nggak bisa dipakai plastik ada. Oh gitu. Ada pedang kuda. Pedang kuda. Jadi lebih gede gitu Pak. Iya. Oh keris juga bisa. Bisa. Bisa bikin ya Pak? Bisa tapi nggak bisa muat di plastik. Nggak apa-apa. Coba satu Pak. Bikin enakan keris sama pedang. Kalau kuda nih yang kuda ada ya. Kuda boleh. Kalau kuda berapaan tuh Pak? 2000. 2000. Jadi ini gulali ya? Iya. Ini dari, bahannya dari gula ya Pak ya? Gula pasir. Gula pasir guys. Bentar ya. Ini lagi mau bikin. Kuda. Yang dot. Belajarnya berapa lama nih Pak? Lumayan juga sih. Belajar sendiri gitu Pak? Enggak. Ada ini pelatihan ya? Ada pelatihan. Wih, keren banget. Keren. Tuh bikin kuda tuh Dek. Bikin kuda. Bikin kuda. Tuh kudanya bagus banget. Kuda. Kuda. Kakinya berapa kalau kuda? Kakinya berapa kuda? 4. 4 ya. Kayak kuda. Di sini kuda. Suka ada delman. Ada delman? Enggak. Wah. Jam 2. Kudanya lagi. Mau yang mana gosok gigi? Ayam. Mana Yang terlompat ada susunya. Oh, iya. Ini di sini karena dia gede ya Pak yang bisa plastik ya. Ini bisa pakai plastik. Oh, iya. Oke. Okay. Jadi ini bahannya ini gula juga dua-duanya Pak. Gula cuman pakai pasta pewarna. Oh. Makanan. Gitu pewarna makanan ya. Iya, yang kalau yang hijau rasa pandan. Nah, ini bawahnya apa nih Pak? Kompor ya, kompornya pakai arang. Kompor minyak tanah. Oh, minyak tanah. Kita cari ya. Okay. Berapa arang satunya? Ada yang 2000, ada yang 1000. Bisa dibagi. Kalau trompet berapa? Trompet 2000. Wis, ada trompet. Trompetnya bisa bunyi? Enggak. Nih, Pak. Nih, ambil lebihnya, Pak. Ya, ambil lebihnya enggak apa-apa. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oh, ini tuh udah pada rame tuh, guys. Ini berapaan? Dikerubutin anak-anak. Jadi ini dibikinin gula kuda. Ini foto dulu. Ini gula kuda guys. Masnya jago pada belanja. Di sini siapa yang ranking? Siapa yang ranking? Ranking satu siapa? Ini buat Dede nih. Nih Dek, kudanya buat kamu nih. Nih. Enggak mau nih kamu. Nih Neng. Sama-sama ya. Sukses ya.
Ya Pak, makasih ya Pak. Mari Pak, sukses ya Pak. Biasa keliling di mana aja Pak? Paling kalau udah masuk sekolah di sekolahan. Sekolah apa tuh? Nggak tentu, kadang di SD, di Perumda, di. Tapi di daerah sini gitu Pak. Iya. Ada nomor telepon nggak Pak? Ada. Berapa kosong? 081 323 260 ya? 116. Iya, oke, makasih ya Pak. Nanti siapa tahu kalau ada yang pesan bawa ulang tahun nih Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Yo, salam sukses Pak. Hey guys, tadi gue dari depan masuk gang, tiba-tiba ketemu penjual apa nih gulali ya? Gulali. Jadi kita mampir guys. Terima kasih. Ya Pak, mari. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.